Ini headlamp lampu aja masih celing banget, gres. Masih gres ya. Menandakan kilometer rendah seperti ini. Jadi ini masih seperti baru, teman-teman. Masih celing banget ya. Tuh. Nih, yang sebelah kiri juga masih celing banget tuh. Kayak Mika headlamp baru ya. Oke, nih untuk kap mesin kita jamin utuh, semuanya masih segel. Jadi baut-baut dari kap mesin ini masih segel semua. Kita langsung aja lihat nih ya. Ini masih segel, ini masih ada sealer-sealer pabrik ya. Untuk sealernya seperti ini, teman-teman. Nih, utuh ya. Oke, kita review secara detail, lihat. Bersih banget, sangat putih. Ini segel juga ya. Terus untuk afron, nih sealer atau kelingan las dari pabrik ya, seperti ini. Untuk Avanza G Barong ataupun Velo seperti ini, nitek pokoknya kalau nggak kayak gini udah di press atau udah di las buatan sendiri ya, atau udah di press atau udah bekas kena atau laka. Ini utuh banget, lihat teman-teman, ruang mesinnya bersih banget tuh, asli. Ini belum diapa-apain loh, baru aja dapet. Nih afronnya utuh, jaminan gak ada bekas laka atau kena tuh. Putihnya masih putih ya. Nih tuh sealernya utuh. Nih lihat, bersih banget teman-teman tuh, putih banget tuh, sampai sininya juga putih tuh. Tuh stiker-stiker kayak gini masih ada semua nih. Terus kita lihat ruang mesinnya yang bawah tuh, bersih ya. Jadi kita ngebeli mobil emang yang terawat kayak gini teman-teman, kilometer rendah terutama ya, biar dibeli ke konsumen itu nggak dapat komplain. Tuh bersih banget ya kan. Nih ya, ini masih nitik-nitik spidol pabrik semua. Nih, ini kan bersih banget nih ya, bersih abis pokoknya tuh. Nah itu tuh mesinnya kering ya. Ini masih ada nitik-nitik spidol dari pabrik, kering dan sangat halus banget. Oke bosku, selamat sore, balik lagi di channel YouTube saya Jalan-Jalan Sehat. Sore ini kita akan review unit baru aja dapet, Toyota Veloz 1,3 tahun 2016. Ini versi Barong teman-teman ya, versi Barong. Untuk plat G Tegal ya. Ini atas nama dari baru, jadi asli plat G dari baru teman-teman. Bukan mutasi atau bukan balik nama, ini masih satu nama dari baru. Oke, kita lihat tampilannya dari tampak belakang sebelah kanan ya. Untuk kilometer pemakaian ini sangat rendah banget. Kilometer pemakaian baru 63.000 teman-teman. Sangat rendah ya. Nih, lihat warnanya teman-teman, coba perhatikan kan. Nyambung banget. Dan semuanya kita berani jamin kaleng prank nih. Ini kaleng prank semua. Kaleng. Ini nut bumper teman-teman, masih ada nih. Ini nut bumper ya. Nah, kelihatan. Kita review lihat fisiknya dulu. Oke, kita lihat bawahnya. Sangat bersih banget. Nggak ada korosi. Terus ban serep ini belum turun. Masih baru. 2016 nih masih baru ya, belum turun. Udah dikasih bumper yang sangat ganteng. Ini dari lahir di Tegal ya, jadi Nas Moko Tegal. Kita lihat sebelah sini. Nih, stiker kaca aja nih masih ada teman-teman ya. Stiker kaca masih ada nih 2016. Kita lihat nut bumper nih yang sebelah kiri juga masih ada nih, jelas banget ya. Terus bannya masih ada yang tembus satu. Nih, bannya masih tembus satu 2016, 16 ya, 16 2016. Untuk ban yang lain sudah diganti, baru semua nih. Tuh, sealer-sealernya masih ada semua. Oke, kita lihat interiornya. Jadi kita berani jamin ini mobil tidak ada bekas laka atau insiden ataupun banjir ya teman-teman. Saya perhatikan mobil sangat terawat nih, lihat baut-bautnya semua masih segel, masih nitik. Terus ini juga ya, sealer-sealer berani jamin utuh. Oh ya, ini udah retract teman-teman,
udah spion retrek karena asli plat Jawa Tengah ya, bukan dari Jakarta. Tuh retrek ya, kita buka, asli retrek. Dan untuk setir nih alhamdulillah masih utuh, ini logonya aja masih utuh. Tip masih Orion bawaan dari lahir 2016. Untuk velo seperti ini ya, ini audionya nyala bunyi ya. Kilometer 63.000 teman-teman. Suspensinya sangat enak karena udah aku test drive tadi ya. Ini semuanya masih ngejeruk, masih utuh. Pokoknya ini interior sangat bersih banget, rapih banget teman-teman tuh. Nih, bersih banget ya tuh. Ini mantep banget nih. Udah di cover job MBTEC, orinya ada di dalam ya. Oke, kita lihat interior yang belakang. Nih, untuk interior yang belakang sangat bersih banget dan rapi. Semua dari sealer kita jamin aman ya. Jadi sealernya utuh kayak gini semua dari Toyota. Nih, kita contoh ya, utuh semua. Kita lihat interior yang belakang. Nih, semua baut ini masih perawan segel semua. Nih, sealer-sealernya utuh teman-teman ya. Tuh, utuh ya. Jadi nggak ada yang bekas kena, jaminan wongnya utuh semua. Oke, untuk interiornya sangat bersih, afronya juga bersih teman-teman, saya perhatikan ya. Tuh, wow, bersih abis. Pokoknya ini tinggal pakai, pajaknya panjang bulan 9. Kita coba nyalain mesinnya, terus review untuk ruang mesinnya ya. Nih, sangat bersih banget teman-teman interiornya, lihat. Enak banget ya dipandang kalau kayak gini ya tuh. Tuh, utuh semua teman-teman, asli tuh. Dashboardnya utuh semua. Oke teman-teman, kita akan review untuk ruang mesinnya. Sebelum review untuk ruang mesinnya, ini mobil sangat istimewa teman-teman. Lihat, ini headlamp lampu aja masih celing banget, grace. Masih grace ya, menandakan kilometer rendah seperti ini. Jadi ini masih seperti baru teman-teman, masih celing banget ya. Tuh, nih yang sebelah kiri juga masih celing banget tuh, kayak Mika headlamp baru ya. Oke, nih untuk kap mesin kita jamin utuh, semuanya masih segel. Jadi baut-baut dari kap mesin ini masih segel semua. Kita langsung aja lihat nih ya. Ini masih segel, ini masih ada sealer-sealer pabrik ya. Untuk sealernya seperti ini teman-teman. Nih, utuh ya. Oke, kita review secara detail, lihat. Bersih banget, sangat putih. Ini segel juga ya. Terus untuk afron, nih, sealer atau kelingan las dari pabrik ya seperti ini. Untuk Avanza Barong ataupun velo seperti ini, nitek. Pokoknya kalau nggak kayak gini udah di press atau udah di las buatan sendiri ya, atau udah di press atau udah bekas kena atau laka. Ini utuh banget. Lihat teman-teman, ruang mesinnya bersih banget tuh. Asli, ini belum diapa-apain loh, baru aja dapat. Nih, afronnya utuh, jaminan. Nggak ada bekas laka atau kena. Tuh, putihnya masih putih ya. Nih, tuh sealernya utuh. Nih lihat, bersih banget teman-teman tuh. Putih banget tuh, sampai sininya juga putih tuh. Tuh, stiker-stiker kayak gini masih ada semua nih. Terus kita lihat ruang mesinnya yang bawah tuh, bersih ya. Jadi kita ngebeli mobil emang yang terawat kayak gini teman-teman, kilometer rendah terutama ya. Biar dibeli ke konsumen itu nggak dapat komplain. Tuh, bersih banget ya kan. Nih ya, ini masih nitik-nitik spidol pabrik semua. Nih, ini kan bersih banget nih ya, bersih abis pokoknya tuh. Nah itu tuh, mesinnya kering ya. Ini masih ada nitik-nitik spidol dari pabrik, kering dan sangat halus banget. Pokoknya kita jamin teman-teman. Nih, kita intip sebelah sini juga ya, bersih banget tuh. Wow, mantap. Oke teman-teman, ini ready ya
barangkali ada yang minat garcep Toyota Avanza Veloz 1,3. Sangat irit, tarikan mantap. Untuk harga berapa? Ini kita bontrol 155 juta. 155 juta dapat Veloz 1,3 2016, pajaknya baru. Bulan 9 panjang. Masih satu nama dari baru. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.